Oke, sobat calon guru semuanya, Pak Devdir silakan memberikan tutorial komputer dan juga Android ya. Nah, khususnya yaitu bagaimanakah cara mengirim foto HD di WA laptop teman-teman. Nah, seperti yang kalian ketahui sebagai contohnya, di sini saya memiliki foto ini ya. Foto ini di sini ada tulisan HD ini. Nah, kalau misalkan foto kita kirim ada tulisan HD, otomatis di sini ukurannya gede dan juga kualitasnya itu bagus ya. Nah, tentunya banyak sekali teman-teman yang belum tahu ya bagaimana cara mengirimnya. Terkadang ketika kita mau kirim itu kok nggak bisa HD gitu ya. Nah, pertama-tama di sini teman-teman silahkan buka di WhatsApp webnya ya, yang ada di laptopnya. Kemudian teman-teman sediakan fotonya itu memang dari dasarnya itu sudah HD teman-teman, atau minimal untuk ukurannya itu 1 MB-an lah ya. Nah, kita klik di sini ya. Kalau misalkan kalian sudah buka WA, kalian kirim mau kirim kemana, misalkan saya kirim ke data calon guru misalkan. Kemudian klik di sini, kalian klik di tombol lampirkan ya, tambah ini. Kemudian teman-teman klik di sini ya, foto atau video. Kemudian teman-teman di sini pilihnya itu adalah yang memang fotonya itu benar-benar HD ya. Nah, ini kita klik di sini. Ini adalah foto saya. Kemudian kita klik open. Nah, kemudian pada bagian ini teman-teman untuk menyeting HD maka fokusnya di sini. Klik saja di HD ini. Kita klik. Ini kan ada kualitas standar, kualitas HD. Maka pilih yang kualitas HD yang bawah. Klik. Kalau sudah, ini teman-teman bisa klik kirim. Otomatis di sini tulisannya HD ya. Namun kalau misalkan gambar kalian dasarnya itu memang enggak HD atau ukurannya kecil, maka di sini juga nggak bisa. Misalkan saja seperti ini. Klik. Kemudian kita punya foto lainnya ya. Di sini adalah coba kalian lihat untuk yang foto HD tadi ukurannya 1140 KB ya. Kalau yang ini foto saya kedua ini adalah nggak bisa nih disetting HD karena ukurannya 90 KB ya. Coba kita klik. Nah, di sini kalian setting di sini ini nggak bisa karena apa? Tidak dapat diatur ke HD. Resolusi media ini bukan HD. Nah, itu ya. Jadi syarat utama untuk nanti bisa dikirim HD memang dasarnya fotonya harus HD dulu ya. Jadi sekali lagi caranya adalah kirim foto HD gimana, kita klik di tambah foto, pilih foto yang memang sudah HD, kita klik open, kemudian diklik di sini, di setting di sini HD, kualitas HD, kemudian kalian klik kirim. Oke, demikian ya, semoga bermanfaat.